Mbah Gong alias Kakek Sugiono Indonesia meninggal dunia. Hamid Hendrawan atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Gong yang dijuluki Kakek Sugiono Indonesia meninggal dunia pada usia 70 tahun. Kabar duka tersebut diketahui dari unggahan story Instagram vokalis Serempet Gudang. Sela menjelaskan sempat dikirimi sebuah video saat Mbah Gong dirawat di rumah sakit RSUD Tugurejo Semarang. Pria yang kerap dikenal oleh netizen sebagai kakek pemersatu bangsa atau Kakek Sugiononya Indonesia ini diketahui mengidap penyakit paru-paru. Katanya paru-paru banyak air dan juga diduga menderita prostat, jelas Sela. Mbah Gong dikenal di dunia jagat maya berkat video dan foto-fotonya yang memamerkan kemesraan bersama perempuan muda. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya dan menerima semua pahala kebaikannya.